Halo sahabat Inspirasi News. Giring Niji baru-baru ini menyampaikan kritiknya pada Anies Baswedan terkait banjir Jakarta. Giring Niji menilai bahwa Anies Baswedan tidak memiliki rencana dan cara yang matang dalam menanggulangi permasalahan banjir di ibu kota. Lebih lanjut lagi, Giring mendesak agar Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya menyalahkan hujan sebagai penyebab terjadinya banjir. Kritik yang ditujukan pada Anies Baswedan ini, Giring unggah melalui akun Instagram pribadinya. Sontak unggahan tersebut mengundang banyak perhatian, tidak terkecuali mantan wakil wali kota Palu sekaligus vokalis band Pasha Ungu. Tanggapan tersebut disampaikan Pasha Ungu melalui kolom komentar di unggahan akun Instagram Giring. Pasha menilai apa yang dilontarkan Giring terhadap Gubernur Anies Baswedan terlalu naif dan kerdil. Tidak hanya itu, Pasha Ungu pun mengatakan bahwa mengelola Jakarta tidak semudah mengkritik di media sosial. Saudaraku Bro at Giring yang terhormat, saya izin komen di laman Pak PLT Ketum PSI. Judgment Bro Ketum terkait kapabilitas Pak Gubernur at Anies Baswedan yang Bro anggap tidak mampu mengelola Jakarta. Saya kira terlalu naif dan kerdil. Mengelola Jakarta tidak semudah Bro, mengkritik di medsos, ujar Pasha Ungu. Pasha Ungu pun menilai, jika Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan ekstra perhatian khusus terkait program penanganan banjir berikut How to Solve the Problem. Bahkan Pasha Ungu pun menyarankan bila perlu ada tim satgas banjir yang dibentuk dalam mengantisipasi masalah banjir yang terus berulang hampir di setiap tahunnya. Lebih lanjut, Pasha Ungu juga mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja berdasarkan prinsip kebutuhan yang dilaksanakan by system, by regulasi, dan anggaran yang sudah diposkan di setiap UPD terkait. Menurut Pasha Ungu, jika kata kapabilitas yang disampaikan Giring untuk Anies Baswedan sangat bias dan tidak tepat sebab persoalan Jakarta tidak hanya banjir semata. Ia pun menyebut bahwa saat ini tengah semua daerah tengah dilanda pandemi COVID-19 dan juga persoalan pemulihan ekonomi serta yang lainnya. Hari ini ada pandemi, ada persoalan kemiskinan baru dampak dari pandemi, ada persoalan pemulihan ekonomi, ada persoalan pembangunan juga pembenahan serta dekorasi kota yang juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Semua harus diselesaikan setidaknya secara linier atau paralel, kata Pasha Ungu. Kalau kemudian persoalan banjir melahirkan pendapat terkait kapabilitas secara menyeluruh, saya pribadi tidak sepakat, tutur Pasha Ungu. Selain itu, Pasha Ungu menyarankan agar Giring selaku pimpinan partai seharusnya lebih bijak melihat situasi bangsa yang saat ini sedang sakit dan sulit. Setidaknya narasi yang dibangun harusnya menenangkan, tidak meresahkan, apalagi sampai ke persoalan penilaian ketidakmampuan seseorang, ucap Pasha. Bukankah Bro Giring pun tidak dalam kapasitas menilai seperti itu? Apakah Bro Giring sudah pernah teruji mengelola sebuah kota atau daerah atau bahkan kelurahan? Mohon maaf kalau saya keliru berpendapat Bro Ketum. Salam milenial, ujar Pasha.